Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online, di mana hari ini kita akan bersama-sama beribadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kerinduan kita semua untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja GKI di Diponegoro kiranya tetap menjadi doa yang terus kita panjatkan, sekaligus menjadi sebuah penyemangat untuk tetap berbakti kepada Tuhan. Sekalipun masa penanganan wabah COVID-19 masih berlangsung, kiranya kita tetap bersyukur kepada Tuhan masih memberikan anugerah-Nya melalui ibadah online ini. Kita yakin dan percaya Tuhan itu tetap dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari bersama-sama kita mengikuti ibadah ini dengan mengikuti liturgi yang ada. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongan-Nya, segala perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaan-Nya. Penyelamatan-Nya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setia-Nya dinyatakan melalui pemeliharaan-Nya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikan-Nya. Puji dan muliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan satu dasar iman, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setia-Nya tidak pernah meninggalkan segala ciptaan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan beserta saudara juga. Naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikan-Nya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para murid-Nya, kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat, tidak terbatas pada umat Israel saja,
para murid Yesus, dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Jemaat, bersama-sama kita menundukkan diri dalam pengakuan dosa. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran, dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allah, Tuhan, kami berlumuran dosa." Hanya dengan kerendahan hati, kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita berbuat
dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pulalah kita dapat berdoa, memohon pengampunan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Perbuatan dan tutur kata kami mengecewakan Tuhan dan melukai orang-orang di sekitar kami. Ampunilah juga kiranya kalau selama ini kami masih kurang dalam menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Dalam Kristus kami mohon pengampunan-Mu. Jemaat, dengan sikap berdiri, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunannya. Demikian, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Surga bergema, memuji Dia.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa memampukan kami untuk bisa menjadi saksi akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya orang juga boleh merasakan sukacita, supaya orang juga boleh mengenal Kristus yang telah bangkit dan menghadirkan damai sejahtera serta sukacita di dalam kehidupan kami sekalian. Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong dan membimbing setiap kami, biarlah pemberitaan firman ini boleh menggugah kami, boleh menyadarkan kami dan bahkan mengubahkan kami sekalian. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbagilah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak masa karantina yang sudah dimulai dari pertengahan Maret sampai pada saat ini di bulan Mei ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sejak masa karantina itu praktis banyak hal beralih ke digital karena sudah tidak memungkinkan untuk kita melakukan pertemuan secara fisik. Sekolah, kuliah, kerja, bahkan ibadah kita lakukan secara digital. Dan Bapak Ibu Saudara, karena komunikasi kita lebih banyak secara digital, kita pun jadi lebih banyak fokus ke media sosial. Sehingga sejak awal masa karantina kita mungkin juga memperhatikan berbagai macam hal yang mungkin sudah viral sampai hari ini begitu ya. Ada orang yang bikin video musik, nyanyi dari jarak jauh, konser jarak jauh, bahkan beberapa musisi melakukan hal itu. Main musik jarak jauh, beberapa musisi berkolaborasi, bukan hanya dengan musisi tapi juga dengan ya orang-orang biasa yang juga suka main musik begitu. Nah, dan di antara yang viral itu ada satu yang menarik juga Bapak Ibu Saudara, yaitu Dalgona Coffee gitu. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sempat mencoba membuat Dalgona Coffee yang juga viral itu. Dalgona Coffee, ya minum kopi apa sih istimewanya, setiap hari juga minum kopi. Tapi di masa-masa ini itu menjadi istimewa karena cara membuatnya agak beda dengan yang biasa kita lakukan gitu. Kopi dicampur gula dengan air dengan takaran tertentu, lalu kemudian diaduk sampai mengembang jadi seperti krim kental begitu ya. Mungkin itu karena dapat sebuah pengalaman yang baru, jadi orang tertarik. Setelah itu ditaruh di atas susu cair dan orang menikmati itu. Pertama kali saya tahu viralnya kopi ini dari mana Bapak Ibu Saudara?
bukan dari Instagram atau media sosialnya artis, tapi saya tahu dari media sosialnya jemaat. Nah, ada untungnya bahwa di tengah situasi sekarang ini masih ada teknologi digital yang Tuhan anugerahkan. Jadi sekalipun kita gak bisa ketemu secara fisik, tetapi baik pendeta dan jemaat kita masih bisa terkoneksi lewat media komunikasi digital atau media sosial. Nah, awalnya saya lihat dari postingan jemaat, salah seorang jemaat. Ya mulanya saya biasa-biasa saja, oh ya menarik begitu, tapi belum tertarik untuk membuat langsung. Lama-lama saya lihat, saya perhatikan, kok makin banyak jemaat yang buat, bukan lagi 1-2 orang, tapi makin banyak. Dan bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Kalau dipikir-pikir, dilihat-lihat kok menarik juga ya. Lumayan jadi alternatif kegiatan untuk mengusir rasa bosan begitu ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya coba, meski gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata pendeta pun bisa belajar dari jemaat gitu. Bapak Ibu Saudara, konon dalgona coffee itu dari Korea lalu mendunia. Tapi entah siapa yang memulai duluan. Entah siapa yang mulai memviralkannya, saya enggak tahu. Tapi hal itu kemudian meluas, viral, dan banyak orang tertarik untuk mencobanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau dikatakan di sini adalah bahwa itulah kekuatan sebuah cerita yang diungkapkan melalui kata, gambar, gambar visual, atau juga suara. Bagaimana cerita, sebuah cerita bisa menggugah perasaan, mempengaruhi pikiran, dan menggerakkan sebuah tindakan. Mulai dari orang pertama lihat, kayaknya kok menarik ya, kayaknya seru juga ya. Lalu orang tergerak, wah aku tak juga coba membuat. Bercerita itu kelihatannya hal yang biasa, tapi ternyata punya daya kekuatan untuk menggerakkan. Cerita itu bisa menggerakkan orang. Cerita yang baik itu bisa menggugah semangat dan menghadirkan sukacita. Tapi cerita yang buruk pun juga bisa punya kekuatan untuk membuat orang ketakutan atau orang kepanikan. Nah, kekuatan sebuah cerita itu punya dampak yang bisa besar juga dalam pengaruh, dalam hidup seseorang atau banyak orang. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu sederhananya adalah yang menceritakan, menyampaikan cerita, dan bukan hanya sekedar cerita yang kita tahu atau hafal, melainkan cerita dari pengalaman iman, dari pengalaman hidup kita sendiri. Tuhan Yesus meminta para murid untuk menceritakan pengalaman iman mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana mereka mengalami sendiri perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan yang mereka alami bersama dengan murid-murid yang lain, maupun juga pengalaman perjumpaan yang mereka rasakan dalam komunitas, dalam persekutuan dengan para murid yang lain, Bapak Ibu Saudara. Di mana perjumpaan itu adalah perjumpaan tentang kabar baik yang menghadirkan sukacita bagi mereka. Para murid tidak diminta untuk menceritakan sesuatu yang mereka tidak tahu, melainkan apa yang telah mereka alami sendiri. Kita bisa perhatikan bersama-sama di ayat 48. Apa katanya di sana? Kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kalimat itu mengacu pada pengalaman iman yang dirasakan, dialami oleh para murid sendiri. Sehingga mereka diajak, ya ceritakanlah apa yang kamu alami. Bukan hanya yang dialami oleh orang lain, tapi apa yang kamu alami sendiri di dalam kehidupanmu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jika menjadi saksi adalah menceritakan pengalaman iman, seharusnya kita semua juga bisa menjadi saksi. Kita juga bisa melakukannya. Karena yang diminta Bapak Ibu Saudara bukan diminta untuk menceritakan hafalan tentang doktrin atau dogma yang mungkin dalam bahasa yang rumit. Dalam bahasa-bahasa teologi yang rumit.
Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara menceritakan pengalaman iman kita sendiri maupun juga di dalam persekutuan kita bersama-sama dengan Kristus yang bangkit itu. Bagaimana kita mengalami pertobatan dan merasakan pengampunan dari Kristus. Cerita itu akan lebih kuat jika berangkat dari pengalaman kita sendiri. Bukan hanya dari pengalaman orang lain. Bukan hanya berdasarkan apa kata orang lain. Tetapi berangkat dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita alami sendiri. Kita enggak bisa ngomong pada orang lain, kita enggak bisa menyaksikan tentang pertobatan, ngajak orang bertobat. Ketika kita sendiri tidak pernah mengalami sebuah pertobatan. Bagaimana mungkin juga kita bisa mengatakan soal pengampunan. Ketika kita sendiri tidak pernah merasakan, kita melupakan ada pengampunan Tuhan, ataupun kita sendiri tidak pernah memberikan pengampunan buat orang lain. Gak bisa Bapak Ibu Saudara kita mengajak orang lain bertobat, atau mengatakan ada pengampunan, kalau kita gak pernah melakukannya. Dan kesaksian itu akan menjadi semakin kuat ketika lahir dari pengalaman iman kita sendiri. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tindakan. Ketika kehidupan kita sendiri yang bercerita, tentu akan beda sekali dampaknya Bapak Ibu Saudara. Ketika orang hanya sekedar ngomong, ayo berbagi kasih. Misalnya di tengah situasi krisis ini, lalu orang menulis di status Facebooknya, di Instagramnya atau apa, mengatakan ayo kita berbagi kasih. Daripada ketika hal itu juga diikuti dengan tindakan nyata berbagi kasih. Cerita yang mengubahkan dan menggerakkan itu bukan hanya dibangun dengan kata, tetapi juga dengan karya. Bayangkan kalau gereja hanya mengajak, ayo mengasihi. Dengan gereja yang juga melakukannya, gereja yang bertindak melakukan kasih itu dengan karya yang nyata. Bapak Ibu Saudara, di tengah masa karantina yang sudah berjalan cukup lama ini, ada begitu banyak orang terkena dampaknya. Bahkan juga termasuk orang-orang yang di sekitar gereja. Salah satu di antaranya adalah para tukang becak yang biasanya ada di sekitar gereja. Maupun juga yang berikutnya adalah para tukang parkir. Ketika biasanya ada kegiatan di gereja, ada jemaat yang mungkin datang ke gereja dengan naik becak ke sini. Ketika ada kegiatan di gereja, jemaat memarkirkan kendaraannya dengan bantuan para tukang parkir. Begitu segala kegiatan berubah menjadi digital, dan kita tidak lagi ada pertemuan secara fisik di gedung gereja, maka mereka adalah beberapa orang yang terkena dampak dari situasi itu. Bagaimanapun penghasilan mereka jadi turun, karena kita tidak berkegiatan di gereja. Sejak karantina berlangsung Bapak Ibu Saudara, gereja berusaha untuk semampu kita memperhatikan saudara-saudara kita ini. Kita membantu mereka dengan apa yang kita bisa berikan. Setiap hari kita diberi anugerah kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbagi makanan dengan para tukang becak. Hal yang lain Bapak Ibu Saudara, anak-anak remaja GKI Diponegoro, mereka punya cara yang lain. Mereka membantu para ojek online yang juga ikut kena dampaknya di tengah situasi sekarang ini. Mereka pesan makanan lewat aplikasi ojek online lalu dibayar dengan dompet digital. Dan setelahnya mereka akan bilang ke driver ojek online-nya, mereka akan bilang, Bapak, makanan itu untuk Bapak saja. Dan untuk informasi saja Bapak Ibu Saudara, hal itu mereka lakukan atas inisiatif mereka sendiri. Gerakan dari anak-anak remaja sendiri. Tidak harus selalu dari orang dewasa. Artinya Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi itu tidak tergantung umur. Tidak tergantung usia kita. Siapapun bisa bergerak. Orang dewasa bisa bergerak. Anak-anak remaja bisa bergerak, orang muda bisa bergerak. Dan hari ini
kita belajar tentang solidaritas dengan cara yang baru. Kita belajar tentang bersaksi dengan cara-cara yang baru. Karena berarti bersaksi itu ketika kita tidak bisa hadir secara fisik, bersaksi itu kadang-kadang bisa saja dilakukan dengan hanya sejauh jempol kita. Gitu. Ada kalanya menjadi saksi itu hanya sejauh jempol Bapak Ibu Saudara. Apalagi dengan teknologi digital saat ini di mana setiap orang bisa melakukan banyak hal dengan jempol mereka. Seperti anak-anak remaja, tinggal klik di akun mereka, aplikasi mereka. Mereka bisa membantu para ojek online. Dengan Bapak Ibu Saudara bisa dengan mudah menulis atau membagikan informasi. Pesan-pesan yang menguatkan. Membagikan kegiatan yang ajakan-ajakan untuk berbagi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan lewat teknologi yang Tuhan anugerahkan. Seorang Bagus Laksana mengatakan demikian dalam sebuah artikel yang dia tulis. Media digital memberi warna baru bagi gereja. Media digital memberi warna baru bagi gereja, teologi dan spiritualitas Kristiani. Cara hidup menggereja atau eklesiologi akan diperbaharui karena model berkomunitas di lingkungan digital memang bersifat khas, lebih luas, cair, anonim, dan bebas. Peran otoritas hierarki gereja juga berubah, terutama dalam cara dan intensitas komunikasi dengan kaum muda dan dunia yang lebih luas. Hal apa yang bisa kita maknai dari kalimat atau apa yang menjadi pendapat dari seorang Bagus Laksana ini? Bapak Ibu Saudara, dengan demikian artinya bersaksi atau bercerita tentang Kristus, tentang kabar baik, bukan lagi hanya menjadi tugas gereja secara institusi. Bukan hanya gereja saja yang mampu melakukannya secara institusi. Bukan hanya para pemimpin gereja yang bisa melakukannya. Melainkan itu menjadi panggilan bagi seluruh jemaat. Karena Bapak Ibu Saudara juga bisa melakukannya. Ini adalah anugerah dan kesempatan bagi kita sekalian untuk bersaksi. Seorang anak muda namanya Adis pernah bilang begini dalam Ignite Conference yang dihadiri oleh anak-anak muda dari seluruh GKI di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan begini dalam presentasinya. Dia katakan, orang baik jangan kalah berisik. Orang baik jangan kalah berisik. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apapun itu bisa viral. Dan kita tahu yang bisa viral itu kalau bukan kabar yang baik, ya kabar yang sangat buruk. Nah, justru karena itu, maka kabar baik justru harus semakin sering diberitakan. Harus semakin sering diceritakan, disaksikan. Oleh karena itu, kabar baik itu menjadi semakin kuat dampaknya. Yang pertama, karena lahir dari pengalaman hidup kita. Lahir dari pengalaman iman kita sendiri. Dan yang kedua, ketika bukan hanya satu orang yang bergerak. Tetapi ketika ada semakin banyak orang yang juga terpanggil dan bergerak. Untuk menceritakan, untuk menyuarakan kabar baik itu. Dan sebuah kabar baik seharusnya juga dilakukan dengan cara yang baik. Supaya membawa sukacita. Loh, tapi katanya perbuatan baik gak boleh dipamerkan. Gak boleh narsis pamer kebaikan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita perlu membedakan antara bersaksi dan juga pamer. Bersaksi bukan pamer kebaikan. Apa perbedaan mendasar antara pamer dan memberi kesaksian? Kalau pamer itu berarti adalah berusaha menunjukkan kebaikan, keutamaan, kelebihan, kehebatan, dan segala yang indah kepada orang lain dengan tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa diri kitalah yang hebat. Diri kitalah yang baik. Gereja kitalah yang hebat. Gereja kitalah yang
baik. Jadi kalau pamer tujuannya adalah kemuliaan diri sendiri. Dan kita jangan mencuri kemuliaan Allah seharusnya. Tetapi kesaksian kelihatannya tindakan yang serupa, tetapi dasarnya sangat berbeda. Kesaksian adalah kita memberikan sesuatu yang baik, melakukan kebaikan dan kebenaran dengan motivasi agar orang lain menjadi baik dan mengenal kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga fokusnya bukanlah kita, bukan kita yang dimuliakan, melainkan Allah lah yang dimuliakan. Bukan mendatangkan puji-pujian untuk diri kita, bukan puji-pujian untuk gereja kita. Tetapi biarlah mereka boleh memuji Allah sendiri, memuji Tuhan, memuji Kristus yang bangkit dan telah menghadirkan harapan. Bapak Ibu Saudara, oleh karenanya ketika kita bersaksi, bukan kesombongan, bukan mencari pengakuan yang menggerakkan kita untuk bersaksi. Seperti pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, bahwa Roh Kuduslah yang akan memimpin kita dalam bersaksi, bercerita tentang kabar baik. Amin. Tuhan memberkati. Cakrawala.
Jemaat, mari kita dengan sikap berdiri dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kiranya pengalaman iman kami bersama-sama dengan Engkau, biarlah itu yang boleh menjadi kesaksian hidup kami. Dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Allah, kami boleh menyaksikan Kristus yang bangkit, Kristus yang menyadarkan kami akan pertobatan, tetapi juga sekaligus mengingatkan kami bahwa ada pengampunan bagi setiap kami. Biarlah kabar baik, kabar sukacita ini boleh kami bawa, boleh kami bagikan lewat hidup kami. Bukan hanya dengan kata, tetapi juga lewat setiap karya hidup yang nyata. Mampukanlah kami Tuhan, bahwa sekalipun mungkin hidup tidak selalu kami jalani dengan mudah, tapi kami tetap boleh menghadirkan, membawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami, supaya mereka juga boleh merasakan betapa baiknya Tuhan bagi mereka, betapa baiknya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit, dimanapun saat ini sedang dirawat, di rumah sakit ataupun di rumah. Kiranya Tuhan mereka tetap merasakan penyertaan Tuhan, sehingga mereka beroleh kekuatan dan mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah sekalipun tubuhnya lemah, tetapi kiranya sukacita yang dari Tuhan boleh menguatkan saudara-saudara kami. Tuhan berkati segala upaya pengobatan yang dilakukan. Tuhan berkati untuk para medik yang menolong. Biarlah lewat tangan-tangan para medik, Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha, bisnis yang dilakukan oleh jemaat-jemaat kami dan juga bahkan masyarakat di sekeliling kami yang pada saat ini memang menjadi tidak mudah. Tuhan, kiranya hikmat-Mu dan juga kasih-Mu yang boleh terus menaungi kami semua supaya di tengah situasi yang sulit ini kami tetap dapat selalu terarah pada Kristus. Biarlah setiap langkah kami tetap seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan, pemeliharaan-Mu yang nyata boleh dirasakan oleh setiap jemaat. Mampukanlah kami untuk tetap kuat dan berpengharapan hingga keadaan ini boleh dipulihkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah, supaya dengan segala hikmat Tuhan, pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik dari pusat hingga ke daerah dan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat yang dibutuhkan, supaya kami bisa segera keluar dari kondisi krisis ini, supaya kondisi ini bisa segera pulih dan kami dapat melakukan setiap aktivitas kami kembali dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap orang yang di masa-masa ini ada begitu banyak rencana, keinginan, kerinduan mereka harus tertunda. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan tetap biarlah kami percaya bahwa segala rancangan Tuhan, segala masa depan kami ada di tangan Tuhan yang menyediakan rancangan yang indah dan damai sejahtera untuk kami semua. Tuhan, kami berdoa justru biarlah di tengah-tengah masa krisis ini, kami justru
diingatkan untuk bisa saling menguatkan dan saling menopang satu sama lain. Kami boleh tergerak untuk saling berbagi dengan cara-cara yang bisa dan mampu untuk kami lakukan di saat ini. Terima kasih ya Allah, inilah setiap doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Marilah kita bersuka cita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Persembahan syukur bisa disampaikan dengan cara transfer ke rekening gereja atau melalui QRIS ataupun menyerahkannya ke kotak persembahan di gereja. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 196 bait 1 dan 3. Walau syarat beban ada damai.
Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah menyertai hidup kami sehingga kami bisa memberikan persembahan pada hari ini. Dan berkatilah mereka yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberikan mereka semuanya berkat-berkat yang melimpah. Tuhan, kami juga mohon berikan hikmat supaya kami bisa mengelola persembahan ini yang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang dikasihi Tuhan, pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan untuk ibadah berikutnya, hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 akan tetap dilakukan secara online. Kiranya segala puji, hormat, dan syukur kita panjatkan kehadirat-Nya, di mana atas perkenan-Nya kita tetap bisa melaksanakan ibadah. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati. Yesus, ajarku berharap hanya kepada-Mu, penolongku yang setia. Tak lah
setia berencanamu. Ku tahu kau pasti pria yang terbaik. Ajarku selalu percaya, ku selalu berserah hanya kepadamu, Yesus. Karena Engkau yang terbaik, Engkau yang terunia selama-lamanya. Yesus, ku percaya janjimu, ku percaya firmanmu, pasti akan digenapi. Karena setiap rencanamu, ku tahu kau pasti pria yang Yesus, aku bersyukur padamu untuk kesembuhan yang Engkau beri. Ku yakin dan percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lagu ini mengingatkan kita untuk menyerahkan semua persoalan kepadanya. Percayalah ada jalan keluar yang terbaik. Selalu